Halo guys, kita ketemu kembali di channel saya, channel Yatno Supriyadi. Tempat belajar PowerPoint secara mudah, praktis, dan juga tempat download template PowerPoint secara gratis. Saya akan bagikan di video-video tutorial saya ini template-nya sekaligus secara gratis. Yuk, tekan like dan subscribe-nya untuk terus mengikuti update-update dari saya ya. Ini saya sudah banyak buatkan tutorial, silahkan diklik saja. Dan semua ada file yang saya bagikan secara gratis. Oke, kita mulai ke tutorialnya ya. Kita akan melanjutkan tutorial pembuatan template PowerPoint untuk skripsi arsitek. Ini adalah video sebelumnya, silahkan ditonton. Saya akan copy saja pola warna dari presentasi ini, kemudian kita buat file baru, file new ya, seperti ini. Kita buatkan di sini file baru, saya akan paste pola warna ini. Yang lama kita tutup saja. Oke, kali ini kita akan melihat di ini adalah salah satu contoh saja saya download di internet, yaitu skripsi ya mahasiswa arsitek. Kita sekarang masuk ke poin 3.4 dan 3.5 dan seterusnya. Kita akan buatkan slide presentasinya dari skripsi tadi dengan bentuk yang menarik ya. Perhatikan, saya akan membuat shape segi empat begini, kemudian saya edit point, klik kanan, saya akan pindah ini ke sini, kemudian saya pindahkan ini ke sini. Ini bebas saja ya, memang saya sengaja hanya membuatkan template-template ini dalam bentuknya yang bagus ya. Oke, kita isi dengan picture. Kita insert picture-nya dari file yang sudah kita siapkan tentunya. Oke, kita lihat arsitektur. Ya, saya pilih ini. Mungkin ini ya. Oke, seperti itu. Kemudian sebelah kanan bawah saya akan buat juga satu di sini. Ya, sama, ini juga kita hilangkan garisnya, kemudian isi dengan gambarnya. Kita pilih gambarnya ya, misalnya yang ini. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan isi ini dengan teksnya ya. Kita copy dari skripsi ini. Supaya cepat saya paste saja di sini. Oke. Kita pilih jenis hurufnya. Ukurannya kita besarkan, oke, seperti itu. Warna teks mau hitam atau kita pilih yang ya warna ini, pola warna kita. Lanjut kita, saya akan copykan satu alinea saja untuk uraiannya. Nanti silahkan teman-teman secukupnya ya, supaya cepat satu alinea saja, kecilkan hurufnya, kemudian rata kiri kanan. Kita rapikan lagi karena ini copy dari PDF, dia akan berantakan seperti ini. Oke, ya. Ini kita atur saja. Oke, seperti itu supaya lebih cantik. Kemudian ini juga sama, kita ratakan dengan atasnya. Kalau mau lagi satu paragraf di bawah bisa ditempatkan di sini ya. Saya contohkan seperti itu. Oke, kita lanjut saja. Saya akan duplikat slide ini. Caranya tinggal klik di sini, duplikat slide. Ini sudah terduplikat. Saya akan merotasi ini, tinggal format rotasi. Oke, flip horizontal, saya akan tempatkan ini di sini. Kemudian ini
akan saya tempatkan lagi di sini. Oke, judul ini saya akan tempatkan di sini, dan ini juga kita atur ulang. Jadi membuat slide yang cantik itu sederhana. Kita salah satu teknik termudah adalah tinggal membolak-balikan aja. Jadi ini sebelah kanan, slide berikutnya sebelah kiri ya, seperti itu. Tinggal ganti foto-fotonya saja ya teman-teman. Jadi kalau kehabisan ide ya sederhana, tinggal kita balik saja. Penting fotonya udah kita siapkan, kita ganti saja fotonya yang lain ya, seperti ini. Ini juga kita ganti fotonya. Oke, seperti itu ya. Oke, kita tinggal copykan saja ini teksnya. Oke, copy saya di sini, paste spesial saja supaya tidak merubah format. Ya, seperti itu. Enter, menjadikan dua garis. Ya, seperti itu. Dan ini juga kita copy di sini. Oke, kemudian ini kita ada subjudul lagi. Saya akan buat satu lagi teks di sini, subjudul, karena di sini ada 3.5.1. Oke, ini lebih besar ukuran fontnya, kita ke 16 misalnya, seperti itu. Dan uraiannya silahkan teman-teman copy saja, pastekan spesial di sini, paste spesial. Oke, ini masih besar, tinggal kita kecilkan ke size-nya ke 12, kemudian kita atur. Ya, seperti ini. Ini warnanya saya kurangi. Oke, seperti itu ya. Jadi sederhana, kita sudah punya dua slide yang cantik dengan cara mudah ya. Dengan cara mudah sekali, tinggal dirotasi saja formula atau penempatan daripada gambar ilustrasi ini. Lanjut kita ke slide berikutnya. Ini kita bersihkan dulu. Seperti itu, oke. Oke, perhatikan, saya di slide yang ketiga ini akan mengcopy bentuk yang ini juga dari sini, paste seperti ini, kemudian saya paste satu lagi, dan yang ini saya akan rotasi ya seperti ini. Oke, saya akan rotasi yang sebelah ini juga ya seperti ini. Kemudian bentuk shape ini saya akan, yang ini cukup dengan warna saja, kita fill dengan solid color. Kemudian warna yang ini saya mau kopikan ya, yang ini kita pilih pakai warna, pola warna yang kita miliki sebelumnya, dan ini akan saya ganti dengan gambar ya, yang ini misalnya. Oke, ini jadi terbalik kan gambarnya, karena tadi sudah kita rotasi ya vertikal. Caranya supaya gambar ini tidak mengikuti bentuk shape yang kita rotasi, ini hilangkan saja tanda centang di rotate with shape. Oke, dia tetap seperti itu. Tinggal kita atur offset left dan right-nya. Oke, seperti itu. Kemudian ini saya akan edit lagi, karena saya akan tempatkan teks di sini. Oke, sebetulnya bebas saja ya seperti itu, tapi saya akan tambahi apa, akan bentuk ulang. Oke, jadi seperti ini. Nanti kita tempatkan teksnya di sini ya, kita ke poin 3.5.2 tentunya. Ini akan saya copy saja, ini saya copy paste di sini.
Oke. Kita pastikan di sini. Kemudian paragraf ini satu paragraf saja saya kopikan, paste juga di sini. Kita atur ulang. Tinggal delete-delete saja. Kemudian kita atur ulang ya seperti ini. Kita cek. Oke, kita bentuk satu lagi, Ctrl C, Ctrl V atau duplikat seperti itu ya. Ini saya mau masukkan poin 5.3 aja langsung. Kalau 3.6 ternyata saya kopikan saja di sini 3 titik. Oke, ini judulnya yang besar 3 titik ya. Jadi di sini juga saya akan kopikan 3.6 di sini. Bentuknya lebih besar. Tuh. Font hurufnya ya. Oke, kita copy di sini. Ini juga kita copy. Pastekan di sini, paste spesial ya. Jadi untuk jenis huruf dan warna kita konsisten aja. Kalau tiga apa poin pertama ini bentuk hurufnya seperti ini pakai Gotham dan ukuran 40 ini juga sama, maka yang ini juga harus sama ya supaya konsisten. Oke, kita atur ulang ini. Ya, seperti ini. Oke, kita tinggal menganimasikannya 1, 2, dan 3 ini. Ya. Ini kita karena temanya adalah arsitektur, foto-fotonya saya buatkan foto-foto arsitektur, boleh diganti ya, hanya ini untuk hanya contoh saja. Boleh untuk bisnis, untuk manajemen, untuk administrasi, untuk kedokteran dan sebagainya, atau untuk teman-teman di pemerintahan juga silahkan saja. Yang penting template ini sudah saya siapkan bentuknya yang secantik mungkin, sesederhana mungkin, tapi tetap menarik ya. Jadi boleh diganti, teks ini silahkan diganti juga ya sesuai dengan keperluan. Saya mencontohkan karena mengambil dari skripsi arsitek. Oke, kita lanjut ke animasi ya. Silahkan klik animation, menu animation ini, kemudian animation pen kita aktifkan. Pertama saya akan menganimasikan gambar ini ya. Saya akan coba menganimasikan misalnya pakai wipe ya, dari kanan ke kiri seperti itu. Yang ini juga sama, saya tinggal kopikan saja. Oke, ini kita dari kiri ke kanan. Nah, tinggal mengatur durasi dan startnya. Kalau yang pertama kita startnya on click, yang kedua startnya with previous, jadi sama-sama ya. Kemudian waktunya apakah kita mau bersama-sama muncul animasi ini atau pakai jarak. Kalau pakai jarak kita yang kedua ini kita kasih delay, jadi setelah yang pertama muncul baru yang kedua. Tapi kalau nggak ada delay dia akan sama-sama muncul ya, seperti itu. Oke, mungkin kita lebih bagus sama-sama saja ya. Lanjut kita ke teks subjudul ini, kita kasih animasi. Oke,
atau Philips saja. Saya animasi Philips, startnya on click. Jadi dia akan mulai animasi ketika mouse atau kursor kita tekan ya pada saat presentasi nanti. Oke, ini kita durasinya 0,50 saja supaya cepat. Ya, seperti itu. Kemudian ini teks, ini teks uraian, kita pilih expand. Ya, seperti itu. Startnya dia harus after previous karena judul dulu baru ini akan muncul ya. Sekali klik ini muncul, ini muncul, dan yang di bawah juga muncul. Kita tinggal kopikan saja ini ke bawah. Oke, durasinya 0,75 saja, ini juga durasinya 0,75 saja. Oke, jadi setelah ini muncul akan dianimasikan dan selanjutnya dianimasikan. Oke, kita lanjut ke slide yang kedua. Mudah bukan? Slide yang kedua kita akan animasikan gambarnya juga terlebih dahulu. Saya akan pilih, oke, float down seperti ini ya. Durasinya 0,75 saja, startnya on click, saya kopikan ke sini. Oke. Nah, kalau yang ini kita startnya after preview saja. Jadi setelah ini. Oke. Lanjut ke teks subjudul ini. Nah, sama ya seperti tadi. Boleh bebas ya seperti ini, play in. Saya akan pilih misalnya dari kanan. Oke. Saya akan coba ini, tinggal klik kanan, akan coba per kata ya. Biasa saya per huruf, sekarang saya buatkan ini animation tag by word, artinya satu kata, satu kata, satu kata, dan jarak antar kata saya akan pilih 60% nya jadi seperti ini, 1, 1, 1 ya, seperti itu. Oke, durasinya 0,75 supaya agak panjang. Kemudian saya kasih bounce juga, pantulan, tek, pantul, mantul, mantul. Oke, seperti itu ya. Lanjut dengan ini teks uraian, saya akan pilih ya bebas sih sebetulnya. Ini contoh saja. Mungkin saya pilih compress ya, seperti itu. Startnya after previous, durasinya 0,75 ya, seperti itu. Oke, saya akan kopikan yang ini ke subjudul yang kecil ini. Ya. Ya, seperti itu. Kemudian yang ini saya kopikan juga ke sini ya. Oke, jadi kita sudah punya satu slide yang cukup cantik seperti ini. Mudah bukan membuatnya? Ya. Oke, ya seperti itu. Lanjut ke slide yang ketiga. Saya akan animasikan sekaligus bersama-sama gambar ini dan ini ya background text. Kita pilih basic zoom. Oke, seperti itu. Saya kopikan yang ini ke, oke, startnya ini on click, durasi 0,50, yang ini juga durasi 0,50, tapi startnya kita pilih with previous, artinya sama-sama dengan ini ya. Oke, seperti itu. Oke, kita animasikan ini subjudul ini, kita pilih animasinya yang bounce ya, seperti itu. Kemudian startnya on click, durasinya 0, ya 1 saja. Kemudian saya pilih effect option by word juga, jarak antar wordnya 60% seperti itu, antar katanya ya. Oke. Ini yang teks uraian kita pilih yang drop. Oh, kepanjangan kalau drop. Ya, pilih float saja. Startnya after previous, durasinya 0,75 saja. Oke. Nah, yang ini saya kopikan saja dari atas. Ya, seperti itu. Oke. Dan ini juga saya akan kopikan ke sini ya. Oke, seperti itu.
Oke, teman-teman, kita sudah punya 3 lanjutan slide ini. Silahkan di-download filenya, saya kasihkan gratis, cukup cantik, tinggal ganti-ganti saja fotonya, teksnya, dan lain sebagainya. Ini bisa digunakan untuk apa saja. Kali ini saya kasih contoh untuk arsitek, karena saya menggunakan atau mengambil contoh teks-teks ini dari skripsi mahasiswa arsitektur ya. Sebetulnya bisa digunakan juga untuk bisnis, administrasi, dan lain sebagainya. Jangan lupa like dan subscribe, bagi-bagi ke teman-temannya di media sosial. Siapa tahu ada teman yang akan membuat presentasi, bisa terbantu ya. Saya silahkan nanti kasih file-nya di deskripsi video ini, silahkan di-download. Jangan lupa like dan subscribe-nya, berbagi tak pernah rugi, hidup harus jadi solusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.